di education, apa yang dipelajari di mata pelajaran informatika? Mata pelajaran informatika berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis guna menyelesaikan beragam permasalahan umum meliputi penerapan logika proposisi, berpikir komputasional atau computational thinking, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan sistem komputasi, penggunaan jaringan komputer dan internet, penerapan keamanan data dan informasi, analisis data, penerapan algoritma pemrograman, memahami dampak sosial informatika dan penerapan teknologi digitalisasi industri. Kemudian bagaimana dengan yang dipelajari di mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial? Mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Salam berbeda.